Oke lur, Petualangan kali ini masih berada di daerah Pacitan ini, di Jalan Nasional 3 Pacitan ke arah Ponorogo ini. Tepatnya ini di kawasan Kecamatan Tegalombo. Nah, ini melewati desa-desa yang ada di kawasan Tegalombo. Antara lain Gedangan, Kebondalem, kemudian Ngreco, yang mana semuanya berada di wilayah Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan ini lur. Lalu lintasnya sore ini cukup ramai yang menuju ke arah Kabupaten Ponorogo. Jadi jalan lintas yang menghubungkan antara Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo ini melewati daerah pegunungan yang cukup tinggi. Jalannya berliku-liku naik turun, tapi view di sini sangat keren lur. View alam pegunungan dan hutan-hutan yang hijau. Oke lur, inilah suasana di jalan lintas nasional Pacitan menuju ke Kabupaten Ponorogo. Jalannya sudah sangat mulus. Jadi jalan lintas nasional ini melewati hutan-hutan dan pegunungan yang ada di wilayah Pacitan bagian timur. Melewati hutan-hutan yang masih cukup lebat ini lur, dan terlihat masih hijau di musim kemarau ini. Oke lor, simak terus perjalanan kita.
view-nya dijamin keren lor. View alam pegunungan yang masih alami dan hutan-hutan yang masih terlihat hijau. Thank you.
yo tandai jalan ini buntu.